Ribuan supporter Persib Bandung dan warga sekitar di Kabupaten Cianjur merayakan kemenangan dengan melakukan konvoi di tengah jalan raya hingga di depan kantor Bupati Cianjur. Ya, konvoi juga dilakukan 3.000 pendukung Persib usai menyaksikan acara nonton bareng di alun-alun Sumedang, Jawa Barat. Ribuan supporter Persib Bandung di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat merayakan kemenangan Persib Bandung usai menang 3-1 atas Madura United mengunci dengan agregat 6-1. Kemenangan Persib yang dinanti-nanti selama 10 tahun akhirnya dirasakan kembali para bobotoh di Cianjur dengan melakukan konvoi sepeda motor. Konvoi mengelilingi jalan utama kota Cianjur dilakukan usai acara nonton bareng pada Jumat malam. Selain mengelilingi kota Cianjur, para supporter juga berjoget di bundaran Tugu Taoco Cianjur dan di depan kantor Bupati Cianjur. Juara milik Jawa Barat, milik bukan hanya milik Bandung tapi untuk Jawa Barat. Persib juara, 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 juara. Di Sumedang, Jawa Barat, sebanyak 3.000 pendukung Persib yang menyaksikan acara nonton bareng di alun-alun Sumedang melakukan aksi konvoi usai Persib menjadi juara. Jumat malam, ribuan bobotoh memenuhi jalan protokol Prabu Gajah Agung Sumedang. Para bobotoh pada Sabtu ini akan menyambut para pemain Persib di pintu tol Paster dan melakukan konvoi menuju Gedung Sate, lokasi puncak perayaan kemenangan Persib. Tim Liputan, CNN Indonesia.